I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Hi guys, welcome back with me and he and he and he. Ya, kali ini kita mau melakukan tantangan yang kemarin ya. Aduh, ini layarnya kecil sekali, Van. Oh, kita pakai DJI Hi, Osmo Pocket. Nah, ini kita mau bawa jalan mobil stance mereka, biji ini. Untuk kita ngopi-ngopi santai lah. Gimana sensasinya? Driving experience-nya gimana? Ikutin terus ya. Ikutin terus. Doakan. Enggak sih, sebelumnya ini kita kasih info aja. Ini kan ngejawab pemirsa punya request nih. Mumpung kita lagi senggang, enggak ada kerjaan yang lembur atau gimana, kita ini pengen langsung ngelakuin aja nih riding kita ala-ala Earth. Oke? Okay? So stay tune ya guys ya. Jangan lupa like, subscribe, komen. See ya. Gimana akhirnya sampai keluar kandang? Oh iya. Tapi tetap dia belum pulang. Kayaknya udah 2000 berapa ya? 2014 kali terakhir pulang. 4 tahun. Terus tadi bawanya gimana? Enak gak buat jalan-jalan kota mobil kayak gitu tuh? Karena aku ampuh. Lu kayak mobil standar aja sih, gak ada beda gitu. Gimana, Blay? Bohong itu pasti bohong banget. Maksudnya? Separanya? Gak mungkin itu bohong. Nah, oh, kalau tadi ngeliat mereka berdua jalan gimana? Kira kata, kalau kata Diki empuk mobilnya, kalau kata oh bener gak itu empuk kalau menurut kesukaan sih gak dibilang empuk ya empuk. Orang tadi jalannya gitu dia jalan walaupunnya begitu gitu. Apa bilang empuk tetap jangan nanya mereka lah, mereka berdua mah satu aliran kali ya, ya. Temennya yang kalau kata lu kan yang anak JDM tuh gimana mau beli itu? Bawa siapa nih? Jadi atau mau beli si Diki? Kalau lu tadi ngeliat beli Diki ya? Hah? Kalau lu tadi ngeliat beli Diki itu pasti ngeliat banget sih di jalan sih. Itu udah lebar-lebar gak jelas gitu ya kan? Mantul-mantul lah liat lah. Enggak deh, masih mendingan tadi aing. Tadi gimana kalau baby ini? Seloha aja baby mah, cegernya lah. Tadi speed trap juga dia ada baby. Ajar-ajar aja. Kita ada PR, Pak. Gimana tanggapannya kalau? Nah? Baby begitu katanya kalau? Baby empuk. Tapi empik itu gak sepas itulah. Tapi tadi dilihat lampunya juga ndel gitu. Balik lagi gimana standarisasi? Kagak, Bro. Lu gitu loh. Kagak, itu sebenarnya mah faktor bokong. Bokong dia kan tebel. Enggak akan kerasa kayak spring bed itu.
itu biasa kayak gitu, kayak menghibur diri aja buat Diki. Padahal sih di dalam tuh langsung kali. Enggak, nggak apa, cuma ada goyang doang. Oh, enggak. Iya, tante dia kan bisa gerak kiri kanan juga, bro. Oh. Geser kiri kanan gitu, bisa gini, bisa gini. Kayak ngulek ya. Nah terus tadi ya ketakutan gak kalau mobil kayak gitu, lihat depan gak ada plat nomor, belakang plat nomornya begitu? Ketakutan gak karena lupa, baru sadar tadi gue. Jadi nanti kalau pulang kan takutan? Wah gila, ini kayaknya gue takut sih pelan-pelan gitu kan. Yang pasti itu, kalian itu plat nomor harus lengkap. Depan ada, belakang ada, STNK, hidup, tuh. Jadi kita harus mematuhi peraturan-peraturan di Indonesia. Jadi ingat ya kata-kata Michael Dickey ini, berarti dia mulai besok akan nurutin peraturan Indonesia. Jadi tapi balik lagi besok udah disimpen lagi, jadi ya udah usah dipasang. Udah lama banget, berapa tahun? 10 tahun ya kayak gini ya, persis ya. Ini 10 tahun lalu kita parkir gini, Duan. Begini nih, Duan, dulu. Gue SMP ya? Nanti ada fotonya deh, coba kita masukin ya. Udah 10 tahun nih, Mas. 10 tahun yang lalu tuh ada. Ini apa? Biasa. Ini ya. Nongkrong-nongkrong makan-makan biasa ya? Having same passion. Kira-kira apa? Kucing. The unite together. Halo, Assalamualaikum, ada di mana? Ngapain sih lu ngerekamin gue makan? Kita di Bekti sama Madan. Tadi gue udah sih ya, Bu. Kelihatan banget. Bagus sih, mana? Udah, kita obrol. Orang makannya dikit. Lumayan lah ngemil. Jadi gimana nih topiknya? Kita tuh bikin topik apa sih kemarin ya? Kemarin itu mau reading experience. Nah, sebenarnya bukan reading experience. Jadi kemarin Alvin itu menantang gua memilih si jalan, enggak. Gitu. Dan ternyata hasilnya jalan mah jalan. Cuma keras, susahin. Cuma enggak legal ya. Balik lagi dibandingkannya dengan apa gitu loh. Enak dibandingkan Pajero. Enggak, lu dibandingkan dengan Andong. Ini masih di Andong. Andong ring 32. Ring 32 dan tipis 5. 32 tipis 5. Kan dibandingannya kan sama si Baby itu. Dia bilang Baby lah. Nah. Andong caper. Andong caper juga. Bisa kalau mau. Semua yang berbentuk roda, sama kanan kiri itu bisa gini kan. Sah. Lucu kali ya, Andong belakangnya pakai pelek kan BBS RS gitu loh. Koin tarik ya kan. Pigmen gitu ya. Kudanya tuh lompat-lompat. Mantep. Kudanya pakai kuda poni. Ya, jadi menjawab juga kemarin ada yang ditolong itu di video yang lagi jalan. Siapa yang request? Jadi terjawab, ada lagi bawah komen dia di Instagram atau YouTube. YouTube juga ada? Iya, YouTube ada ya. Yang bawah sudah jalan. Ini sudah ada dijawab, berarti ada video shootnya lagi jalan. Yang pasti sih ini kayak nostalgia banget sih. Udah lama banget gue hanya terempik, yang mungkin Alvin juga. Ya, mobil gimana pengen dibawa jalan, orang mobil 300 ribu. Nah ini ntar nih gue pulang ngisi nih. Ngisi kan tahun 150. Lalu, tahun lalu kan 300. Turunin deh nope gue isi. Oh, 200 ribu. Gak usah, 150 aja. Nggak cobain. Kira-kira kan ada meet up tuh 2 bulan lagi. Oh, bener gak tuh? 150 2 bulan cukup lah, starter gas. Starter gas matiin. Iya. Nanti jadi abis itu lu cobain deh, ini tanggal berapa sih? 23 kan? Tanggal 23 mungkin 23-2020 mungkin gue bisa kan? Jadi mobil kayak gitu sebenernya menyenangkan gak sih? Pin yang cuma disimpan gitu. Kalau saya disimpan emang gimana ya? Emang saya sih sayang sama mobil ini. Bukan. Mobil dia banyak. Mobil dia banyak. Mobil saya? Banyak, bohong, sama aja. Cuman sebenarnya sih kalau ini mah mobil yang paling eman-eman sih. Maksudnya eman-eman tuh disayang-sayangin. Bahasa Cirebon ya tolong, Pin, kurang-kurang. Itu bahasa Cirebon sih, eman-eman. Eman artinya saya, aku eman kamu, aku sayang kamu gitu. Aku eman kamu juga. Oke, sama aku tresno kamu sama ya? Aku tresno karo koe. Sama itu, tresno. Jadi pada intinya nih, ini mobil 2 tuh sama posisinya ya.
Terus kan lu kan lebar-lebar gitu tuh, kalau waktu jalan ada ketakutan nggak ada motor atau apa gitu tuh? Itu ada. Paling ditakutin apa kalau bombek jalan? Takutnya motornya ngerepet, motornya jatuh gitu loh. Nyawa orang tuh nggak bisa dibayar. Kalau velg digantiin bisa, nggak bisa itu ambil motor. Nggak, masih jalan mobil udah teriak-teriak, kalau dikit aja udah suhu. Ya intinya mah kita santai malam, mumpung lagi senggang kan. Diki lagi senggang, kita semua senggang sih pada umumnya. Dan riding malam, nostalgia masa zaman dulu, 10 tahun lalu. Ya bawa mobil pertama-pertama kita nih yang stance gitu kan. Mungkin dulu bedanya itu, dulu masih berapa jari, berasanya cepet sekali. Bukan dulu mobil dia, dulu buat pintu ya? Mobil dia? Ini mobil. Jadi kalau gua itu Honda miring Estilo, kalau dia Honda lurus Estilo. Sama-sama coupe, sama-sama dua pintu, cuman bedanya ya yang satu harga benar, satu harga diskon. Sesuai sama? Beda dikit lah. Beda 200. Kira-kira sama sama mobil. 200 lu kasih 2000 kembali. Iyi, 800. Iya kan? Jadi kalau jadi FD1. kalau ciri-ciri ini mobil kayak apa deh ciri-cirinya? Yang dulu yang dua pintu itu barang ada yang bisa nebak? Sunroof, Webasto. Bodikitnya sport. Terus kalau diganti per, potong per enggak pernah ceper-ceper mobilnya. Bisa lain ceper loh. Velg standar, ambusin ambus, ceper tuh. Itu yang velgnya gue jual buat beli racing yang pick tuh. Nah, itu dulu berapa lama kalau kamu beli itu kak? 2 tahun ya. 2 tahun. Picknya nggak boleh dimodif, ya udah itu. Kangen sama mobilnya kak? Agak sih, tapi makin hancur tuh mobil ya. Gue itu semua. Buset dah. Jadi bagi ada para ada yang nonton yang punya mobil itu, jadi pesannya apa? Nah, tapi terakhir udah diselamatin tuh. Pakai TNF gitu-gitu. Udah dijual ya, pindah ya? Udah pindah tangan lagi. Mobilnya sih ini malam sih enak banget sih, adem banget sih. Iya, sumpah. Adem banget nih. Hujan. Ini kita di McD ya. Jadi McD guys. Ya, kebetulan kenapa tahu lah kenapa nama gue McD gitu kan. Ada MCD ya. Karena dia itu yang punya sebagian besar saham McD. Bukan gua suka. Bukan yang punya, bukan. Bukan yang punya sebagian besar sahamnya McD. Mungkin kalau dihitung dari kecil gua makan sini mulu, iya, bisa dapat sahamnya. Dulu di Cirebon ada McD, dia bohong sekali ini. Ada, gua lagi TK ada McD. Kalau dia TK pasti cuman itu beli es krim kon doang. Enggak, gua ngejar mainannya. Mainannya untung. Dan dia juga suka ngejar mainan McD. Rahasia itu, jadi buka-buka lagi aibnya. Jadi kalau Johan S gimana nih Johan S? Apa ya? Ada masukan nggak? Masukan tentang apa tuh sih? Tentang kira-kira tadi lu dengerin ada mimpi gua ada suara-suara aneh kah? Atau knalpotnya terlalu berisik kah? Atau bukan masalah knalpotnya terlalu berisik. Apa tuh? Audionya sengaja sampai songong dikeras-kerasin malah kenapa enggak ada suaranya. Sebenarnya bukan karena gua songong itu dikencengin. Kan ada suara ngekok-ngekoknya. Nah, itu biar ketutup sama audio. Jadi ada suara aja tuh, Ben. Jadi mobil itu kenapa? Oh, bukan, itu emang ya biasa jalan-jalan. Enggak ya, kalau mobil stance itu pasti banyak jajan terat. Iya. Yang terat. Yang stabil karena itu berhubungan dengan semua itu karet. Karet itu di dalamnya besi. Jadi kalau mobil ceper banget itu biasanya apa ya? Jadi beradu ya, tekan gitu kan. Jadi karet lama-lama pasti kan juga rapuh. Karetnya retak. Kecuali mungkin kalau di ring-ring itu mungkin ya, ini sih belum pernah saya cobain. Ganti pakai teflon. Oh iya. Tapi cuma keras banget teflon mobil wah. Teflon pun juga pasti bisa retak. Ya. Karet kuat. Cuma nggak akan secepat karet sih. Jujur. Mungkin diganti magnesium. Magnesium siap. Hard press. Kan gitulah mobil stance. Ya jadi kenceng. Iya. Bangun, anjir. Yang ngerekam ya malah tidur. Bentar ini nggak. Ya sudah, nanti kita mau makan lagi. Gue masih lapar. Ntar nyampe di bengkel kita shoot lagi deh. Belum penutupan. Ah udah, mau makan malu. Enggak, maksudnya belum penutupan, jadi tutup kameranya. Ya kan nanti okay. See you gitu. See you, sampai ke bengkel ya. Bye. Halo. Kayak udah kelar nih.
gua menjawab tantangan lu. Mobil gua ternyata masih bisa. Tadi juga pas pulang juga enggak ada masalah ya, enggak mogok kakinya enggak. Enggak ada, enggak ada mogok. Beneran loh, ini enggak ada kadikat atau apa, beneran. Gila nimping baik banget gua. Soalnya kalau mogok kakinya itu di belakang sekarang itu susah. Ada repot ke jumpernya, Pak. Iya. Oke, terus depresi untuk kendara gua lagi sama Pixi. Ternyata ini sebenarnya mobilnya keras. Akhirnya dia akhirnya nggak kalah dulu karena sering bawa, jadi udah biasa sekarang udah lupa lagi ternyata kerasnya segitu. Berarti cuman, lu kurusan, Mek? Gua kurusan. Gua kurusan. Mungkin dia terlalu enak pakai gitu. Jadi gua kurang masih empuk itu. Tapi ya masih oke lah, masih itu nggak yang keras-keras banget sih. Mungkin emang kelamaan aja mau ngomongin Versas gitu. Enggak, jadi kan judulnya kan hari ini kan temu kangen ya, setelah gila. Lama pergi, setelah nyetir lagi. Akhirnya empik ini isi bensin tadi. Isi bensin ya kan, berapa? 2.000. Sampai ketemu 8 bulan lagi tadi. Nah kalau ini gimana, Ben? Bawa baby klinik, aduh udah biasa sebenernya. Biasa aja, baby gue enak. Gak ngerepotin, cegereng-cegereng aja, enak. Karena udah dipanasin tuh mobil. Kan Evin ajaib. Ini mungkin udah jam 2 guys, kita perlu pulang istirahat dulu. Paling ini video secepatnya kita upload. Mudah-mudahan kalau udah upload boleh komen, like, ajak teman kalian untuk subscribe ya, dan bantu kita untuk sama-sama bisa mengembangkan ini lah ya, biar semoga kita bisa juga menghibur kalian. Video-video kita juga makin kualitasnya juga makin kita usahakan untuk ditingkatkan. Ini cukup sekian aja untuk kalian. Dan sampai ini, Man. Kalau ada yang nanya budget, mungkin di video selanjutnya karena tadi terlalu berisik di McD, terus takutnya disakap lagu gitu kalau ngomongin budget. Tadi sih udah pengen sekalian ya, tapi tadi rame sih. Nanti kita atur sama ada lah. Kenapa sih kalian pada bayar kalau mobil? Kok budget tuh? Beneran. Budget full spec. Dalam mana karbon? Dicet lagi. Karbon-karbonannya. Oke deh, paling kita paling gitu deh ya. Siap, thank you for watching and see you in the next video.